Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali bersama saya dan istri yang terkasih di hari ini, Sabtu 25 Mei 2024. Dan sebelum Bapak Ibu semua beraktivitas, berkegiatan di akhir pekan, seperti biasa mari kita datang di hadirat Tuhan. Kita masuki hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur, sebab Tuhan adakan hari ini bagi kita semua. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kasih setiamu yang engkau nyatakan bagi kami sampai pada hari ini. Sebelum kami beraktivitas, berkegiatan di akhir pekan, kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, sehingga kami semua yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di Matius pasal 4 pada ayat 12 sampai dengan ayat 17. Istri saya akan membacakan bagi kita semua. Matius pasal 4 ayat 12 sampai 17. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bapak Ibu, di ayat 17 kita beri perhatian. Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kata bertobat adalah satu dari perkataan sukar yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Perkataan ini dikategorikan suatu perkataan yang sukar. Mengapa? Karena bertobat adalah sebuah keputusan pribadi dan itu merupakan keharusan atau wajib hukumnya, syarat mutlak untuk masuk surga, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ingat Bapak Ibu bahwa zaman akhir sesungguhnya sudah dimulai sejak kedatangan Kristus pertama ke bumi ini dan akan berakhir pada kedatangannya yang kedua kalinya nanti. Kerajaan surga sudah dekat, artinya kedatangan Yesus yang kedua kalinya adalah sebuah kepastian. Tanda kedatangan Kristus yang kedua kali diantaranya, yang pertama, Injil kerajaan harus tersebar. Kalau kita baca di dalam Matius 24 ayat 9 sampai 14. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Injil kerajaan akan disebarkan. Nah, jadi perhatikan bahwa peran orang percaya sangat berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya kedatangan Kristus. Sebab menyebarkan berita Injil ke seluruh dunia adalah kewajiban orang percaya. Amin. Karena itu kita harus menjadi Injil Kristus yang terbuka bagi setiap orang. Amin. Jadi Bapak Ibu perhatikan bahwa tanda kedatangan Kristus yang kedua kali
itu diantaranya Injil Kerajaan harus tersebar. Yang kedua, dikatakan di 2 Petrus pasal 3 ayat 9, kita lihat 2 Petrus pasal 9 dikatakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi yang kedua, mau dikatakan bahwa orang pilihan Tuhan akan semakin sempurna di dalam iman. Amin. Sebelum kedatangan Kristus kedua kalinya, orang pilihan dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi sempurna di dalam iman. Alkitab mencatat, menjelang akhir zaman akan menjadi masa-masa yang sukar, dan sesungguhnya di masa yang sukar itulah iman kita diproses dan dimurnikan. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita baca di 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima, 2 Timotius pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kelima, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Nah, itulah keadaan akhir zaman. Ketika nilai-nilai moralitas manusia dunia ini semakin rendah. Ya kan? Dikatakan di sini bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Di ayat 5 ini sangat jelas, secara lahiriah. Jadi secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Secara lahiriah kelihatan mereka orang-orang beribadah begitu ya. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Dikatakan di sini jauhilah mereka. Jadi perhatikan bahwa di hari-hari terakhir orang yang takut akan Tuhan semakin dimurnikan. Sementara orang dunia akan semakin jahat. Itulah sebabnya pada saat panen dilaksanakan, antara gandum dan ilalang akan dipisahkan. Gandum akan disimpan dalam lumbung, sementara ilalang akan dimusnahkan dalam api. Nah, di zaman akhir yang baik akan bertambah baik, sementara yang jahat akan semakin jahat. Jadi yang ketiga, kita lihat bahwa ketika nilai-nilai moralitas manusia dunia semakin rendah, tanda kedatangan Kristus kedua kali dengan yang nomor tiga tadi, nilai-nilai moralitas manusia semakin rendah. Yang keempat, kita lihat yang keempat, Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat 20 dan 21. Yohanes 17 ayat 20 dan 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka,
supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah Bapak Ibu, yang poin keempat yang saya mau katakan bahwa ketika tubuh Kristus dapat kembali bersatu, ini tanda kedatangan Kristus kali kedua, ya kan? Yang keempat, ketika tubuh Kristus dapat kembali bersatu. Itu yang kita baca tadi, sebagaimana dalam Yohanes pasal 17 ayat 20 dan 21 adalah doa Yesus. Nah, Alkitab mencatat kerajaan yang terpecah tidak akan dapat bertahan. Tetapi di akhir zaman Allah akan memulihkan gerejanya. Dengan apa? Kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saat tubuh Kristus dipersatukan, terbentuklah suatu pasukan Allah yang besar dan memiliki kekuatan yang dahsyat untuk memerintah di bumi ini bersama Kristus. Karena itu kita harus perhatikan ini empat tanda kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang pertama, Injil Kerajaan harus tersebar. Yang kedua, orang pilihan Tuhan akan semakin sempurna di dalam iman. Yang ketiga, nilai-nilai moralitas manusia dunia semakin rendah. Dan yang keempat, tubuh Kristus dapat kembali bersatu. Kiranya apa yang kita dengar dari firman Tuhan hari ini membuat kita semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, semakin serius dan fokus kepada Tuhan. Karena kedatangan Kristus itu pasti. Karena itu seperti yang Yesus katakan di Matius pasal 4 ayat 17 tadi, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Selamat berkegiatan di akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan supaya kami bertobat dengan sungguh-sungguh karena kerajaan surga sudah dekat. Kiranya kami memiliki roh pertobatan dan terjadi gerakan pertobatan yang dahsyat dalam keluarga dan bangsa kami. Kami semakin hari semakin melekat kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Terima kasih, dan hari ini dalam kegiatan akhir pekan, hamba doa setiap mereka terpelihara dengan sempurna, terhindar dari segala yang jahat, terhindar dari serangan sakit penyakit, terhindar dari niat orang-orang jahat. Di dalam nama Yesus, setiap mereka yang berkegiatan di akhir pekan, Tuhan sertai sehingga damai sukacita sejahtera dari Tuhan menaungi mereka semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada